zaman mudah pada zaman sekarang kan. Jadi sebenarnya apa tujuan irama ni sebenarnya ditubuhkan? Okay, tujuan irama sebenarnya banyak ingin membantu kepada tekad-tekad yang kecil ini, ya, terutama dari segi isu yang paling utama sekarang adalah bila mereka membuat satu single. Mm-hmm. Paling utama seorang itu membuat lagu atau menjadi artis ialah lagu mereka adalah didengar di radio, so jalur radio, ya. Mm-hmm. Tapi isu kita sekarang ini banyak radio itu swasta. Ini masalah yang kita alami sekarang. Mm-hmm. Sukar untuk menyiarkan sesebuah lagu. Mm-hmm. Jadi kita tahu kita menghormati garis panduan sebuah luar stesen itu. Mm-hmm. Tapi masalah sekarang, kita tidak dapat garis panduan daripada sebuah stesen radio swasta itu. Mm-hmm. Lagu yang macam mana mereka putarkan, mm-hmm. Lagu yang macam mana mereka tak putarkan. Okay. Jadi ini menjadi satu masalah.